Kalau aku sama sekali nggak pernah terima sih. Serius? Semenjak aku bikin lagu itu sampai detik ini, aku nerima lagu itu hanya yang direct ke aku itu kalau kayak perusahaan make untuk kepentingan perusahaannya atau apa atau salin. Tapi kalau yang lain nggak, karena itu sebenarnya bukan pekerjaan si pencipta, tapi pekerjaan si publishing. Kalaupun dia ada hak-hak tertentu itu bisa bisa juga itu agregator kayak gitu. Tapi duitnya nggak masuk ke pencipta tuh Kang? Kenapa? Duitnya nggak masuk ke pencipta? Kan harusnya ya, harusnya masuk. Itu kan ada persentasenya, ada hitungannya, semua pun tahu. Tapi ya itu tadi, itu harusnya ke lewat ke publishing. Publishing itulah yang mengurus.